yang tu orang lah jauh dah ustaz tu cakap. Itu pun skamer juga tu. Sekarang orang agama pun terlibat dalam skamer. Bukan orang agama macam kami dah. Tapi maknanya ada lah. Macam baru ni kes orang gol perempuan remaja umur 14 tahun. Itu adalah satu bentuk skamer. Orang agama menipu orang awam. Mula-mula bertanya soal agama perempuan. Mula-mula kenal tu tanya ustaz, saya ada kemusyilan. Remaja perempuan umur 14 tahun tanya ustaz remaja besar-besar ni. Ni abang-abang umur 20-an, pertengahan 20-an, awal 20-an. Katanya ustaz umur 20-an. Tak tahulah ustaz ke, ustaz ke, ustaz ke, tak tahulah saya. Dia benar dan dia ustaz. Nak cuba lawan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 15 dah jadi mufti. Dia umur 20-an dah jadi ustaz. Ustaz TikTok. Jadi orang dan orang ustaz saya ada kemusyikilah. Dia dah menurut tu. Akhirnya jadi skamer agama. Ini bahaya tuan. Maka berlaku dah huhara macam kita lihat sekarang tuan. Itu yang Nabi sebut Maka impak dia, kesan dia kepada orang yang benar-benar jujur dalam kehidupan. Ustaz yang benar-benar jujur pun kena tepi. Jangan ustaz itu super jangan cio. Sekarang ustaz banyak skema. Ustaz ni pun nampak ya gigi tak ada. Kekuntut sakit dan bibletan tu. Tu pun kalau dapat tu jengam. Jangan percaya lah. Nampak je jumpa dia. Kain cahaya. Wahal kita ni kan. Menyampaikan ilmu tu tak mengharapkan apa-apa. In ajran illa Allah. Kita menyampaikan ilmu tak mengharapkan apa-apa pun melainkan jajaran dari Allah SWT dan pertolongan dari Allah SWT. Kita bertaklah urahkan rezeki. Dikala akhir zaman ini ramainya penunggang agama. Ramai kena dekat kita tuan. Orang tak percaya kita. Allah alam. Kemudian yang ketiga, kata almarhum Tuan Guru, kemarau panjang adalah berpunca dari tidak mengeluarkan zakat. Apa dia tuan-tuan matan hadisnya? Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama'i walawlal baha'im lam yumturu. Apa dia tuan-tuan? Kemarau panjang berpunca dari tidak mengeluarkan zakat. Zakat diremehkan, zakat dipandang ringan. Kita dah keluar zakat, tiap-tiap tahun keluar zakat. Tiap-tiap tahun bayar zakat, bulan puasa. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah memanglah wajib dikeluarkan. Tiap tahun pada bulan Ramadan, sampailah pagi raya. Itu zakat fitrah, zakat tubuh badan. Ni zakat yang lain-lain. Zakat harta, zakat emas. Kita cerita minggu lepas tu terapi satu kan. Tapi cerita tak langsung, tetapi lebih tekan kepada infak. Kita menginfakkan sebagian harta kita kepada yatim. Dan yatim akan salurkan bagi kepada mereka yang memerlukan dalam masyarakat Islam kita. Tapi sebenarnya itu adalah infak itu. Yang adalah infak sunnah. Yang wajib adalah zakat. Zakat adalah sedekah wajib. Jadi akak-akak di belakang, kalau akak simpan berkemeh dalam kotak tu, pergilah bawa ke pejabat agama minta tolong kira.
Kena zakat ke tak? Kalau kena zakat, kena bayarkan duit 2.5%. 2.5% kena bayar. Jadi, nak minta ada cara boleh. Bukan alim jahat-jahat. Bukan sengaja jahat, tak? Jadi, kalau tak nak bayar, kita rasa boleh nak bayar. Ada cara dia. Pakailah orang komen itu semua kat mana. Tak kena bayar. Jadi, kalau kita simpanlah kontak sampai setahun, tak pakai, pakai. Ha. Cukup setahun, kita kena kira. Berapa? Kalau cukup nisab, berapa kena bayar zakat? 1/40, 2.5%. Begitu juga zakat pendapatan ni kan. Kan? Dan yang lain-lain ni. Mana lain pun, kena juga. Bila kita meremehkan benda itu, maka kata Nabi SAW akan berlakulah kemarau panjang. Dalam konteks sekarang ni, berlakulah keadaan cuaca yang tidak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Kejap hujan, kejap panas. Kejap hujan, kejap panas. Hujan seminggu, lepas tu panas. Lepas tu hujan, balik seminggu. Tak menentu. Yang dikatakan sekarang sebagai pemanasan global. Yang dikatakan sekarang sebagai perubahan iklim yang berpunca dari pemanasan global. Tapi kata Nabi Zik, berlaku hasil dari perbuatan manusia. Manusia yang zalim terhadap diri mereka, harta benda mereka, alam sekitar di sekeliling mereka. Kejadian apa yang kita lihat sekarang. Kan, sikit baik. Kawasan kita ni bukan kawasan rendah yang terdedah kepada banjir. Kalau tak letih, kan, bayangkan kita duduk di kaitan, kita tenggelam kat bawah. Ha, macam? Memang kita selamat kat atas, tapi kita tenggelam kat bawah. Ha. Bila hujan lebat ni, kita dah susah hati. Alamak. Tak kena gaya banjir. Itu kata Nabi SAW yang ketiga. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil sebahagian dari apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang ini seperti hilangnya tanah Palestin dari tangan kaum muslimin adalah berpunca daripada mereka menghayati janji mereka kepada Allah SWT. Apa yang Nabi sebut di sini, walam yang undu ahwa Allahi wa ahla rasulihi illa sallallahu alaihim aduwa min ghairihim fa'aqadu ba'dama fi aidihim. Itu dia tuan-tuan. Jadi kalau itu betul, kalau kita lihat sejarah, kenapa, bagaimana Palestin boleh jatuh ke tangan Zionis Israel, Zionis Yahudi, kerana ada dia pemimpin-pemimpin kaum muslimin ketika itu yang khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka gila kuasa. Kalau kita baca sejarah, mereka gila kuasa. Mereka sanggup mengkhianati janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji yang kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat tak janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekhianat. Semayang tu sayang lah. Ibadah tu ibadah dah hidup tu. Kan? Mati tu tak jumpa lagi mati. Hidup tu kita dah dalam kehidupan, kita dah khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah mengkhianati sesama orang Islam, sesama muslimin. Kerana kita gila dan mabuk, kuasa-kuasa. Akhirnya, terlepaslah dari kita, bumi suci Palestin yang sampai ini, tuan-tuan, perempuan sekalian, hampir 80 tahun. Dan lucut dari tangan kaum muslimin, tanah suci Palestin, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa dan kawasan di sini, alladhi barakna hawlahu. Telah sebut dalam Quran ayat pertama surah Isra, alladhi barakna hawlahu.